doa buka dan ibu yang bisa tinggi. Mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang kami dapat berkumpul pada hari Sabat ini dan kami akan mengikuti acara 10 hari berdoa. Kiranya acara kami pada malam hari ini dapat bagian kami dapat berjalan dengan baik dan firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan itu dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan dan Tuhan terima doa kami dalam nama Yesus doa. Amin. Ini kita akan melihat oleh keluarga saat ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Dr. Rudy Satiji. Malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Selamat sahabat. Terima kasih banyak karena kesempatan yang sudah diberikan pada saya untuk dapat membawakan renungan atau pembahasan rangka 10 hari. Dari hari pertama tentunya kita sudah mendengarkan bersama-sama tentang bagaimana urgensi untuk doa. Kemudian hari kedua, Injil yang kekal. Dan kemudian hari ketiga, misi Allah dan doa.
Bagian pertama, bagian nomor 4, isi Allah dan doa. Bagian kedua, hari kelima, pola hidup dalam penurutan dan doa. Hari keenam, keyakinan dalam penghakiman dan doa. Hari ketujuh, pekabaran tiga malaikat dan doa. Hari ke-8, rubuhnya Babylon dan doa. Hari ke-9, tanda binatang dan doa. Kemudian hari saat ini kita akan membahas tentang umat yang sisa dan doa. Ayat Wahyu 14 ayat 12 yang berbunyi, yang penting di sini ialah ketekunan kudus yang menuruti perintah Allah dan kepada Yesus. Jadi umat Allah yang sisa yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang kudus. Bagaimana yang kudus mulai akan kita pelajari pada hari ini. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-15, berfirman Allah kepada ular itu, perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Ini adalah kemantikan yang diucapkan oleh Tuhan kepada ular pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah berkata kepada ular bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Jadi kalau yang dikatakan ini adalah Adam dan Hawa yang seperti itu sebagai ular. Dan permusuhan ini akan berlanjut sampai kepada keturunan mereka dari perempuan ini dan keturunan daripada ular ini. Jadi kita melihat keturunan daripada perempuan ini kemudian bangsa, yaitu bangsa Israel. Kemudian keturunan dari ular ini itu menjadi apa? Menjadi manusia ya, yang wakili kemudian berlawanan atau tidak sesuai dengan kehendak kita. Dan dalam ayatnya tersebut dikatakan bahwa sebenarnya aku meremukkan kita. Jadi ayat ini menyebut bahwa ada satu kekurangan dalam ayat tadi ada bahwa keturunan dari pada wanita akan memberikan keturunan, tapi apa itu dari ular itu akan apa Thank you.
dan ular-ular gedung untuk dapat-dapat memakai bangsa yang banyak yang mati oleh orang besar kepada Tuhan. Dan kita melihat Yesus Kristus mengambil satu ambang yang luar biasa, ular tembaga. Jika mana ular tembaga ini akan diatur, akan diselamatkan. Jadi ular yang lebih hebat daripada ular yang tidak digunakan oleh Tuhan untuk menetapkan itu muslihat daripada iblis. Nah, sesuai dengan judul pelajaran kita, yaitu tentang keturunan yang lain. Siapa keturunan yang lain? Jadi keturunan yang pertama tadi, yaitu bangsa Israel tadi. Kita tahu bangsa Israel sudah gagal dalam mencari bangsa pilihan daripada Tuhan itu sendiri. Dan mereka sudah apa? Menyalibkan Yesus, menolak Yesus Kristus. Dan sekarang ada keturunan yang lain yang kemudian akan diserang oleh keturunan daripada Ustadz, ya, Ustadz Naga, Ustadz Ustadz. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Ya, keturunan yang lain itu yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian daripada Yesus Kristus. Dalam pelajaran 10 hari berdoa pada malam hari ini yang membahas tentang kesabaran 3 malaikat, maka salah satu tujuan yang dibahas pada malam hari ini bahwa kesabaran 3 malaikat memiliki satu tujuan atau satu fokus vital, yaitu untuk persiapkan satu umat kedatangan Yesus. Yang dimaksud tentunya di sini adalah umat-umat yang suka, umat-umat yang sudah menuruti hukum Allah, memiliki kesaksian, ya, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi walaupun umat-umat ini mempunyai satu ciri-ciri khas yang sangat bagus, tetapi umat-umat yang harus apa? Harus dipersiapkan, harus mempersiapkan diri untuk menjambut kedatangan Tuhan. Dan itu dalam Wahyu 11 ayat 11 yang kita sudah baca tadi, dikata dan memberi umat kekabaran surga untuk akhir zaman ini. Rasul Yohanes menyebutkan bahwa kekabaran itu adalah menghasilkan satu umat yang kekabaran dapat kepada umat ini, seperti dalam tertulis dalam Wahyu 14. Karena tentunya adalah patut. Jadi umat-umat yang sudah menurut akan hukum-hukum Allah ini, memiliki kesaksian itu, tentunya mereka akan tetap apa? Tetap di sini keturunan iman, memiliki iman. Yang pertama dengan tekun. Apa yang dimaksud dengan tekun? Ini diartikan sebagai sabar dalam menanggung dalam keadaan keadaan kita satu krisis. Kebutuhannya itu kita sabar untuk menanggung. Kita akan tetap menanggung. Nah,
rahmatnya umat Tuhan akan sabar menanggung ujian-ujian di hari-hari terakhir. Pada saat sekarang ini. Jadi bukan cuma tekun untuk menghadapi atau menanggung ujian terakhir, tapi keluar sebagai keluar dari Tuhan, jaminan Tuhan bagi kita bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Mereka akan menghadapi murka binatang itu dan tidak menyerah pada keyakinan hati nurani. Itu mereka tidak dapat membeli, dapat menjual, dapat menghadapi penganiayaan, penjarakan dan kematian itu sendiri demi Kristus. Mereka tetap mengikuti perintah. Jadi kalau kita melihat dalam keadaan kondisi saat ini, mungkin ada bagian-bagian yang sudah mulai dalam penerapan ini. Sekarang, coba kalau kita mau pergi ke mall, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita mau pergi ke mall, ya, kita harus sudah punya peduli lindungi. Jadi siapa yang tidak memiliki peduli lindungi dengan data-data bahwa dia sudah divaksin, baru kemudian itu bisa apa? Bisa masuk ke dalam ini bukan cuma di Indonesia, ini berlaku di seluruh dunia. Kemanapun orang lalu harus memperlihatkan apa? Saya sudah divaksin. Ini buktinya ketika saya sudah divaksin. Kalau itu diperketat nanti, misalnya ini diperketat dan menjadi acuan, maka salah satu hal yang tidak bisa kita lakukan, kita tidak dapat membeli, kita tidak dapat menjual. Makanya harus ada vaksin, harus ada apa? Peduli lindungi. Itulahnya disarankan bahwa umat-umat Tuhan ada di kota, lari ke desa-desa, lari ke gunung-gunung, karena kita nggak ada peduli lagi mungkin. Kita bisa bercocok tanam sendiri, kita bisa menanam makanan kita sendiri, dijadikan bahan untuk mempertahankan kehidupan. Tapi dikatakan kita tidak perlu khawatir kalau kita melalui segala ujian kita, maka Tuhan akan memberikan apa? Kita akan menjadi apa? Pemenang. Kemudian menurut apa yang dimaksud dengan menurut di sini, yaitu mereka dipaksa untuk menyerahkan kesetiaan mereka kepada Kristus. Jadi kalau orang sudah setia kepada Yesus Kristus, nggak akan bisa dipaksa. Oh, harus pilih percaya ini. Setia umat-umat Tuhan yang mula-mula, maka mereka bisa apa? Bisa mati sakit oleh karena tetap mempertahankan kesetiaan mereka kepada Kristus. Mereka hidup penuh dengan rahmat, meninggikan Kristus. Satu hal yang menjadi persoalan penduduk di atas dunia ini tidak mengenal Kristus. Kristus itu sebab. Ini salah satu ciri-ciri penurutan daripada umat kita. Kita sentias
berkuasa meninggikan apa Kristus. Kemudian kita hidup menurut di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Keberontakan sampai jam terakhir pada bumi ini. Jadi setia sampai mati, setia sampai akhir. Tapi kalau di sini setia sampai dia ini untuk di situ. Inilah yang diartikan dengan apa? Dengan menurut. Kemudian iman. Dikatakan di dalam ayat Wahyu 14 ayat 12 ini yang mengatakan bahwa memiliki Yesus. Jadi bukan cuma memiliki iman kepada Yesus. Oh, saya percaya kepada Yesus. Itu adalah Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus adalah Allah. Saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Pada waktu dia tinggal di atas dunia ini sebagai apa? Sebagai manusia. Kita tahu Yesus Kristus waktu tinggal di atas dunia, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dan dalam sisi kemanusiaan itu, iman Yesus adalah iman kepada Allah Bapa, dan ini dimiliki pada tergantung di atas kayu salib. Pada saat Yesus menanggung dosa dan manusia dan merasa ditinggalkan oleh Allah. Pada waktu itu Yesus salib. Tuhan, usah ingin cawan ini berlalu, tetapi apa? Kehendak Tuhan yang bukan cuma sampai tugasnya selesai, tapi berkelanjutan. Pencobaan yang begitu hebat, yang begitu berat, yang ditanggung di atas kayu, tetap telah menyelamatkan kita pada saat ini. Daripada Yesus itu, kejian dosa begitu besar, sehingga Yesus merasa Allah meninggal. Inilah sebabnya mengapa ia berteriak dalam kesakitan, Allahku, aku mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian apakah Tuhan meninggalkannya? Tentu saja tidak. Mata Bapaknya tertuju kepada kayu salib. Yesus percaya, walaupun ia tidak dapat melihat, imannya melampaui apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Itulah sebabnya kata-kata terakhir yang diucapkannya, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan. Se-
sebelum Yesus datang kembali, menurut nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu, umat Tuhan akan sekali lagi harus percaya ketika semuanya yang ada di sekeliling mereka tampaknya menentang mereka. Mungkin tidak lama lagi kita akan memasuki ini. Apakah yang dapat membawa kita untuk melalui pertanyaan yang terakhir ini? Hanya apa? Iman Yesus. Bagaimanakah kita mengembangkan iman Yesus seperti ini? Pertama-tama, sama seperti keselamatan adalah karunia, iman juga adalah sebuah karunia. Mempraktikkan. Ketika kita mengalami keadaan sulit dan berpegang erat pada janji-janji Tuhan, iman kita bertumbuh. Ketika kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Jadi iman kita bertumbuh apa pengalaman rohani kita yang kita dapatkan. Pengalaman bisa saja orang bilang jatuh bangun, tetapi harus bangun mungkin lebih banyak ya, jangan jatuhnya. Kalau jatuh bangun satu, berikut jatuhnya setengah, berikut jatuhnya seperempat, nanti sudah bangun. Ya itu pengalaman rohani yang apa? Yang ada, yang membuat iman ditambah dengan pengalaman kita, maka iman kita akan bertumbuh. Kita baca firman Tuhan, dan kemudian yang berikut adalah berdoa. Mintalah Tuhan memberikan ketabahan kepada kita saat kita menghadapi ujian-ujian hidup. Marilah kita berdoa agar Ia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menurut kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan marilah kita minta surga untuk mengaruniakan satu pertumbuhan iman, sehingga iman Yesus memenuhi hidup kita dan mempersiapkan kita apa? Krisis terakhir di dunia ini. Kemudian satu hari kelak kita akan hidup bersama Yesus panjang masa kekekalan. Jadi harus memohon Roh Kudus Tuhan untuk dapat menuntun kita, tetap bersama-sama dengan kita, dapat tetap menolong kita di dalam apa? Di dalam pertumbuhan iman Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih atas permintaan dari Bapak Dokter Budi. Sebelum kita baca, kita doa pasti apakah ada permintaan yang akan dilakukan. Mungkin kita mendoakan semua anggota kelompok Doa Jaksim ini, lalu anggota yang belum bisa hadir, dan semua anggota contoh. Tolong doakan suami dari teman saya. Ternyata sudah 2 minggu masuk rumah sakit Advent CU. Saya baru dapat kabar dari teman saya. Tolong doakan. Cuma dia nggak kasih tahu nama suaminya siapa.
suami dari Ibu Nur Hasana. Jadi tolong doakan, dan saya rencana besok mau menguatkan Ibu Nur Hasana supaya dia tabah menghadapi cobaan ini. Ya, terima kasih. Jadi ini doakan. Ya, malam ini kita puji Tuhan untuk renungan yang sudah dilakukan oleh Dr. Rudi. Nanti kita doakan yang berhalangan hadir malam hari ini, keluarga Dr. Yuki, kemudian Ibu Arlen, kemudian siapa lagi ya yang kelihatan punya. Ya, anggota keluarga kita ya, yang berhadir. Kemudian doakan juga yang sakit di anggota gereja kita ya, di toko ya, dan yang lain-lainnya. Ada yang sudah sering doakan kesehatan di sahabat ya. Mungkin itu saja pertama. Apakah ada lagi besar? Oke, yang mau didoakan. Jika tidak ada lagi, saya akan bacakan pokok-pokok doa yang akan didoakan. Yang pertama, semua anggota kelompok doa Jaksamani. Yang kedua, anggota kita yang belum sempat hadir kebaktian pada malam hari ini, seperti keluarga Dr. Yuki dan keluarga Ibu Arlin. Lalu anggota gereja kita yang sedang sakit seperti Ibu Pintok, dan juga teman dari KBB yaitu suami dari Ibu Nur Susana yang sedang sakit di HCU. Lalu renungan yang telah disampaikan oleh Dr. Rudi. Kita akan mulai doa pasti yang akan dibacakan oleh Dr. Rudi. Kalian semua, dan kita akan berdoa. Kita akan menyanyikan lagu Sion 98, Sungguh Ajaib Anugerah. Puji Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau karena Engkaulah Tuhan menciptakan. Engkaulah Tuhan penebus kami, Engkaulah Tuhan pemelihara kami dan penyelamat. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, pemelihara Tuhan sepanjang satu minggu. Dalam aktivitas kami setiap hari, bahkan sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami di rumah, di jalan, di tempat pekerjaan, di tempat berbisnis, di tempat pendidikan, ataupun di mana saja Tuhan, dalam aktivitas kami, Engkau sudah menyertai dan menyertai. Tuhan, karena Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kita menyanyi di dalam lagu Sion nomor 2, ya Yesus, aku rindu jadi Tuhan.
Tuhan kami datang kepada-Mu dengan penuh kerendahan hati kami. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, dengan kesalahan dan dosa. Baik sesama kami, di rumah, istri, suami, anak-anak, teman-teman, kepada rekan kerja, kepada keluarga, kepada saudara, terlebih kepada musuh. Kami seringkali dalam bahkan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami rindu untuk jadi suci. Bila Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat menghidupkan satu kehidupan yang suci, setia, berkenan kepada-Mu Tuhan. Kita menyanyi dalam lagu Sion 280, muliakanlah Allah. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini Tuhan kami dapat di acara pekan doa. Satu hari berdoa di mana kami dapat memasuki hari yang terakhir, hari yang ke-10 di dalam acara kami pada sepanjang 10 hari. Kami berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini, pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah lama menunggu Engkau datang kembali. Kami juga tahu bahwa waktu-Mu pernah terlambat dan bahwa Engkau mengetahui apa yang baik bagi kami. Terima kasih karena sementara Roh Kudus tinggal di dalam kami, Ia akan menghasilkan ketekunan, ketabahan di dalam kami. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara terbaik menggunakan waktu yang kami masih miliki untuk memuliakan Engkau. Ketika kami menghadapi ujian-ujian dan pergumulan-pergumulan, kami akan dihiburkan karena mengetahui bahwa Engkau menyediakan kekuatan dan ketekunan ilahi. Tuhan Bapa kami di surga, kami mohon biarlah berkat Tuhan akan jadi bagian kami, baik pribadi pas pribadi, kami sebagai anggota kelompok doa Getsemani, bahkan sebagai anggota jemaat Ciamplas. Biarlah Tuhan memberkati kami mendoakan rekan-rekan kami yang tidak sempat bergabung malam hari ini oleh karena berbagai halangan. Biarlah kami akan senantiasa menuntun mereka juga, menolong mereka dalam segala halangan-halangan yang mereka hadapi, agar supaya waktu yang akan datang mereka juga dapat bersama-sama dan menolong kami anggota-anggota jemaat, khususnya kami anggota kelompok doa Getsemani. Biarlah kami dapat tetap setia kepada Tuhan, kami dapat tetap padu
saling menguatkan satu dengan yang lain, itu dapat tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk usulan-usulan doa yang sudah dilayangkan tadi, seperti dari saudari Dedi, di mana keluarga dari temannya, Ibu Rosmawati, kalau tidak salah dengar, bahwa Tuhan akan menolong suaminya yang sedang dirawat di rumah sakit Akun Bandung, agar kasih Tuhan berkat Engkau karuniakan bagi suami. Dan juga mendoakan juga Ibu Betty Pintoko yang sedang juga dirawat. Tuhan biarlah memberikan kekuatan baginya. Biarlah pengobatan yang sudah diberikan akan memberikan pemulihan bersama-sama dengan kuasa Tuhan, sehingga Betty Pintoko dapat kembali disembuhkan dan dapat kembali aktif bersama-sama dengan kami anggota jemaatnya. Dan juga berkat yang senantiasa mendampingi, begitu juga keluarganya, agar juga senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga mendoakan anggota-anggota jemaat yang lain, mulai dari orang tua, orang muda, anak-anak yang juga dalam keadaan menderita, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah ataupun dalam pemulihan-pemulihan. Kami dapat menyebutkan mereka satu persatu, Tuhan. Kami memohon jemaat kasih Tuhan, kesembuhan dari surga akan menjadi bagian mereka semua. Kami juga mendoakan keluarga masing-masing yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami juga mendoakan khusus dari kami, Ani, yang sementara juga mengikuti acara kelompok atau acara 10 hari berdoa pada saat ini. Dia berada di Amerika, biarlah Tuhan akan menyertai dia. Berkat kesehatan, berkat perlindungan akan senantiasa menjadi bagian dia, begitu juga dalam segala aktivitas, dalam tugas pekerjaan di sana. Biarlah kasih Tuhan akan menjadi bagian darah kami, amin, di Amerika. Berkat Tuhan juga akan menjadi bagian masing-masing kami dalam permohonan-permohonan kami, dalam setiap kami yang mengikuti acara pada malam hari ini. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan, jawaban Tuhan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan yang ajaib, yang sudah menjadi bagian kami masing-masing. Kita menyanyi dalam lagu Sion nomor 159, Lama Lagi Masa Surga. Katakan dalam firman Tuhan dalam kehidupan Yesus, bersuka cita karena pada kenyataannya Engkau sanggup dan bersedia untuk mengubah hati kami yang memberontak menjadi hati yang dapat selaras dengan kasih yang besar. Berpujilah namamu Tuhan,
Dalam nama Yesus kami tidak berdoa. Amin. Untuk menutup acara kebaktian kita dinyanyikan lagu tutup lagu Sion nomor 236 Iman Rasul. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan karena sudah menyertai kami sampai saat ini. Kami telah menyelesaikan perbaktian terakhir dalam perbaktian 10 hari berdoa. Kiranya ya Tuhan, sudah kami pelajari selama 10 hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat membawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Berkati kami sepanjang hari Sabat ini dan terus kami berdoa. Amin. Baik, acara kebaktian kita pada malam hari ini sudah selesai. Akan kembalikan kepada Ketua Doa Bapak Neki lagi. Oke, puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti acara hari ke-10 dalam rangkaian acara Tuhan. Ya. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kita semua ya. Dan semua ada sehat-sehat ya sampai pada malam terakhir. Ya, ya dari 10 hari kita dan satu hari ya. Ya begitulah dinamika di dalam jemaat kita ya. Oke, sebelum kita akan berpisah, ya, kita ambil gambar dulu. Ada yang bisa ambil gambar? Ya, Bapak, tiga.
sehat semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Rudi yang keluar yang sudah malam ini ya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Amin. Oke, selamat malam semua. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Amin.